Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerita horor. Pada episode kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita tentang pendakian di Bukit Pundak. Diangkat dari thread yang dituliskan oleh @sultanadi. Untuk teman-teman yang mau membaca threadnya sudah ada di link deskripsi. Dan tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di tempat tongkrongan. Nongkrong dan ngopi di kafe sudah menjadi rutinitasku bersama teman-teman saat kami balik dari kota perantauannya masing-masing. Bagiku, canda gurau, gelak tawa, dan suasana malam menjadi paket komplit dalam menghabiskan jam malam yang berfaedah ini. Karena senja dengan gitar, rokok, dan kopi masih belum cukuplah untuk menegaskan bahwa aku adalah anak indie penikmat semesta. Anak indie and sad boy sudah melekat menjadi julukanku. Ditambah hobi mendaki gunung dengan penampilan yang gondrong, boys, sudah menjadi ciri khasku. Saat sedang asyik bercanda gurau, aku melihat story Instagram temanku yang isinya tentang gunung. Lalu spontan aku mengucap, "Lihat orang mendaki membuatku ingin mendaki kalau gini." Tanpa diduga, teman-temanku banyak yang sepakat. "Gas, budal. Sandal diketok, budal tok," ucap teman-temanku. Mengingat padatnya jadwal perkuliahan dan waktu libur yang cuma 2 hari, tentunya harus memilih pendakian yang tak memakan banyak waktu. Akhirnya, kami pun berunding untuk menentukan pendakian di bukit, karena kalau di gunung terlalu memakan estimasi waktu. Didapatlah keputusan untuk mendaki di Bukit Pundak. Sesuai saran Billy yang meyakinkan mulai dana, estimasi waktu, dan trek pendakiannya. Tanpa persiapan apapun sebagaimana layaknya orang mendaki, kami pun langsung berangkat malam itu juga. Berangkatlah kami 7 di antaranya, aku, Anas, Aswar, Ersa, Putra, Januar, dan juga Fadil. Dari 7 orang itu, hanya Fadil yang pernah mendaki ke Bukit Pundak. Dengan style ala-ala anak tongkrongan dan perlengkapan seadanya, tibalah kami di pos tempat registrasi pada 11 malam. Setibanya, kami langsung menjadi sorotan pendaki lain. Sampai-sampai ada yang berkomentar, "Mas mau ngopi toh?" ucap pendaki lain. "Iya, nyari tempat ngopi baru mas, di atas sana, hehe," jawabku sambil cengengesan. Saat di tempat registrasi, kami tak langsung mendaki, mengingat sunrise biasanya muncul sekitar 4 sampai dengan 5 pagi. Kami bersantai terlebih dahulu sambil main PUBG dengan sinyal etkis sekarat, demi menunggu waktu sampai 1:30. Tak terasa waktu sudah menunjukkan 1, kami memutuskan untuk berangkat. Namun sebelum berangkat, kami membaca doa sebagaimana mestinya yang dilakukan sebelum mendaki, supaya diberi keselamatan dan juga saling menasihati agar tetap menjaga etika. Karena bagaimanapun, alam bukanlah tempat tinggal manusia saja. Flora dan fauna, bahkan makhluk gaib, juga menjadi penghuni di alam ini. Tapi nasihat yang telah dilontarkan, bak angin masuk telinga kanan, lalu keluar telinga kiri. Saat mendaki, kami sama sekali tidak menjaga etika. Kami membagi formasi dengan sistem siapa yang paling berani secara mental berada di posisi paling depan dan paling belakang, karena trek hanya memungkinkan untuk 1 baris saja. Aku berada pada posisi nomor 3 dari belakang. Karena lampu penerangan hanya bermodal flash HP, kami pun harus membagi barisan dengan benar, dan cuma 3 HP yang digunakan secara bergantian untuk menghemat daya. Mulailah kami mendaki. Plak, 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 plak. Sepanjang perjalanan, tanpa etika kami mengumpat, teriak-teriak seperti saat di tongkrongan, bergurau tanpa memfilter apa saja yang terlontar dari mulut. Di awal rute pendakian, kami sering berpapasan dengan sekelompok remaja pecinta alam yang sepertinya sedang melaksanakan diklat atau jurit malam di Bukit Pundak. Iseng-iseng kami menggoda setiap kali kelompok remaja yang sedang lewat berpapasan dengan rombongan kami. Ketika perempuan cantik yang lewat, kami menggoda dengan berkata, "Mbak, jangan jalan malam-malam, jalan dalam ridho Tuhan aja yuk bersamaku."
Sontak mereka merespon kami dengan senyum-senyum tersipu malu. Sedangkan ketika laki-laki yang lewat, kami pun menjahilinya dengan tiba-tiba. Kami kompak berdiam melihat ke satu arah pohon. Kami lalu lari sambil berteriak, "Pocong!" Sontak, otomatis membuat sekelompok remaja laki-laki itu ikut lari terbirit-birit ketakutan. Kejahilan tersebut terus kami lakukan di perjalanan, sampai akhirnya, tak terasa kami sudah melewati campground. Kami sudah tidak berpapasan lagi dengan remaja-remaja tadi. Setelah melewati campground, barulah sampai pada trek hutan. Suasana hutan yang sepi dan dingin begitu mendekam, benar-benar kami hiraukan. Kami terus bercanda dengan santuy tanpa tahu aturan. Sejauh ini perjalanan kami lancar-lancar saja. Hingga sampailah kami pada suatu gubuk. Kami pun memutuskan untuk beristirahat sejenak, karena sepanjang perjalanan kami selalu bercanda. Tanpa sengaja aku berucap, "Cok, gubuknya gak serem ya? Aku di sini sendirian, insya Allah gak jomblo lagi." "Iya," disanding mbak-mbak berkulit putih rambut panjang yang suka tertawa. "Indah uripmu, Cok. Wedo idamanmu ngono kuwi," sahut temanku sambil cengengesan. "Lah yo iku," sautku dengan nada bercanda. Aku mengucapkan itu dengan sadar dan sengaja, karena memang benar, di gubuk ini tidak ada penghuni makhluk halus berwujud wanita. Aku tahu akan hal ini karena aku juga memiliki sedikit kepekaan. Tak lama kemudian, kami melanjutkan perjalanan. Saat perjalanan, aku merasa di barisan belakang ada sosok yang mengikuti rombongan kami. Sosok berbadan kecil, entah itu menyerupai anak-anak atau apalah, wujudnya tidak terlalu jelas. Sengaja tidak aku beritahu pada yang lain supaya teman-temanku tidak mengalami ketakutan. Mengingat juga saat posisi di hutan, kita dianjurkan untuk selalu berpikir positif, karena apabila kita merasa takut, justru akan membuat energi makhluk tersebut semakin kuat. Fadil yang berada di posisi paling belakang memiliki kepekaan terhadap hal mistis. Malangnya, dia seorang yang penakut. Ia terlihat merasa tidak nyaman saat itu. Lalu, tiba-tiba dia lari ke barisan tengah tepat di depanku. Saat berlari, ia sempat menepuk Azwar yang ada di depannya dan membuatnya kaget. "Apa, Dil? Cok, ngagetin orang ganteng aja." "Gak apa-apa, lanjut." Aku paham mengapa Fadil tiba-tiba pindah ke tengah, namun aku memilih diam. Tak lama kemudian, kami pun beristirahat sejenak. Fadil mengeluh dan meminta kami ganti formasi. "Aku di tengah aja, di belakang gak sehat, Cok." Kami langsung mengiyakan permintaan Fadil tanpa basa-basi. Lalu, kami melanjutkan perjalanan lagi dengan formasi Januar paling belakang dan Anas paling depan. Sedang posisiku ada di nomor 2 dari belakang dengan membawa senter. Formasi ini bertahan cukup lama. Kami terus melanjutkan perjalanan. Sesekali juga kami berhenti untuk istirahat sejenak. Sampai suatu ketika, aku juga merasa tidak nyaman. Seakan di belakang Januar ada orang yang mengikuti. Setiap kali sebelum berhenti pun aku selalu menoleh ke arah Januar, dan dia pun menoleh ke arah belakang, seolah dia juga merasakan sesuatu. Tiba-tiba Januar berjalan mendahuluiku tanpa mengucap apapun. Aku diam saja dan seakan merasa, "Baiklah, gantian sekarang giliranku di belakang. Mungkin Januar sudah tidak tahan dengan gangguan di belakang," ucapku dalam hati. Saat aku di belakang, saat itulah aku merasakan dengan sangat jelas bahwa memang ada bunyi langkah yang mengikuti. Bahkan suara jejak kaki pun begitu jelas terdengar. Tak heran kenapa Januar sering menoleh ke belakang sebelumnya. Aku yang bisa dibilang paling berani dibanding yang lainnya pun juga merasa tidak nyaman dan takut saat berada di posisi belakang. Langkah demi langkah, sosok di belakangku semakin jelas di kesunyian hutan ini. Plak, 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 plak. Suara langkah kaki sosok tersebut tak bisa dielakkan. Gangguan itu semakin jelas dan terasa,
Hingga tiba-tiba, ada orang yang mencolek kakiku yang membuatku kaget dan spontan mengumpat. "Bok nih, cancok," ucapku dengan pelan agar tidak mengagetkan yang lain. Tapi sayangnya, Januar mendengar apa yang aku katakan. "Apa, Steph? Gak apa-apa," jawabku. Tak lama kemudian, aku mendengar tawa anak kecil dari arah belakangku. Seolah-olah menghina dan menertawaiku. Aku berusaha positive thinking dan tidak menghiraukannya agar tidak terbawa suasana. Sambil membaca solawat, dalam hati berusaha untuk tegar, namun tidak bisa dielakkan. Tawa tersebut terus terdengar dan membuatku merinding. Trek perjalanan mulai curam dan berdebu. Mengingat posisiku paling belakang, hal itu benar-benar menggangguku sampai sekitar 10-15 menitan. Aku benar-benar tidak tahan dengan debu yang terus-menerus masuk ke mata dan juga mengganggu pernapasan. Saat istirahat, aku meminta untuk ganti formasi. "Gak kuat, Cok. Sakit semua mataku. Aku tak di depan aja ya." Lagi-lagi, perombakan formasi pun dilakukan. Aku berada pada posisi paling depan dan Anas paling belakang. Beruntungnya, Anas tak mendapat gangguan seperti saat aku berada pada posisi paling belakang. Energi sosok anak kecil yang aku rasakan dari tadi pun juga sudah tidak ada semenjak aku pindah pada barisan paling depan. Lanjut perjalanan dengan trek yang masih curam dan berdebu. Tiba-tiba, aku mendengar suara yang teramat jelas berbunyi. Bunyi seperti abang tukang bakso keliling yang menggunakan mangkok dipukul sendok. Suara itu terdengar setiap 5 menitan. Terdengar terhenti. Begitu terus polanya. Aku berpikir secara nalar, bila itu memang orang, bagaimana mungkin ada orang di sekitar sini? Terlebih lagi, suara itu terdengar di sebelah kiri yang terus-menerus yang mana sebelah kiri adalah curaman seperti hutan yang celekung ke arah bawah. Suara itu semakin menjadi-jadi. Ting 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 ting. Semakin keras dan terasa. Awalnya kupikir hanya aku saja yang mendengar suara itu. Namun ternyata temanku yang lain juga mendengar suara itu. "Guys, dengar suara ting ting tah?" "Iya, aku dengar juga," jawabku. "Aku ya juga," jawab semua teman-temanku. "Jancok, siapa yang jualan bakso di tengah alas ini, Jing?" Suara itu terus terdengar saat kami istirahat. Lalu mulai menghilang perlahan ke arah atas saat kami melanjutkan perjalanan. "Loh, hilang, Cok. Sakti emang aku ini. Siapa yang berani sama kami, Siniwar? Kami ini di atasnya kiai, di bawahnya nabi." Syukurlah, setelah itu kejadian mistis tidak terjadi dan aku pun sama sekali tidak merasakan energi-energi makhluk halus lagi. Kemudian tibalah kami di spot aliran air, tempat di mana biasanya pendaki mengisi air untuk diminum. Kami berhenti untuk beristirahat sambil mengisi botol air yang sudah habis. Januar berinisiatif mengambil air pada aliran air itu. Diisilah botol dengan air dari aliran tersebut. Tak seperti biasa, air yang didapat berwarna kuning. Lalu ia buang dan isi lagi. Ketika diberi cahaya, masih saja air itu berwarna kuning. Tak nalar batinku. Apalagi aku juga merasa ada energi sosok yang menunggu di atas pancuran itu. "Saring dulu, ini loh ada kain," ucap Fadil sambil memberikannya pada Januar. Lanjut Januar mengisi air sambil disaring dengan kain. Namun tetap saja, airnya masih berwarna kuning. Seketika Januar menoleh ke arah atas pancuran dan terkejut. Lalu bertanya kepada aku, "Steph, airnya masih ada kah?" Aku paham yang dia maksud. Sejujurnya dia bukan bertanya tentang air. Namun pertanyaan itu adalah kode agar kita tidak mengambil air di pancuran ini dan melanjutkan perjalanan. "Ada, cukup kalau buat naik turun aja. Yowes, ayo lanjut guys." "Tunggulah cowok, ngasih capek kaki ini.
Udah gak punya pacar buat mijetin, masa istirahat sebentar aja gak boleh? Sahut Erza. Wes guys, ayo jalan lagi, terus istirahat lagi. Ayo nurut, jangan banyak tanya. Nurut omongannya Januar, kalau lanjut ya lanjut. Kemudian kami semua sepakat untuk melanjutkan perjalanan, meski hanya sebentar, lalu rehat lagi. Ternyata benar perasaanku. Januar berkata pelan padaku. Kamu paham kan, Steph? Tadi itu kenapa aku kok minta lanjut? Aku merinding, cuk. Pas ngisi air, lah kok ada suara cewek? Ketawa keras jelas banget. Saat aku heran airnya kok bisa warna kuning. Iya, paham. Cuma aku gak tahu apa yang menggodamu. Lah iyo makane, sahu Januar sambil merinding. Saat istirahat itu juga, Fadil menjelaskan sebagai satu-satunya orang yang pernah mendaki ke bukit ini. Guys, habis ini treknya hutan lebat dan jalannya nunduk karena susah. Kemudian kami merasa sudah cukup istirahatnya. Lalu kami melanjutkan perjalanan dengan formasi. Aku masih berada di barisan paling depan dan di belakangku Aswar. Sedangkan paling belakang tetap Anas, di depannya ada Fadil. Sebagai paling depan, secara otomatis aku juga yang bertugas membuka jalan saat di hutan itu. Trek yang sama sekali tidak ada cabang. Aku sangat yakin bahwa ini jalan yang tepat dan tidak mungkin salah. Saat trek yang mengharuskan kepala kami harus sedikit menunduk. Tiba-tiba, ada sekelebatan bayangan hitam lewat di depanku. Secara otomatis aku pun terkejut saat melihat sekelebatan bayangan itu. Ada apa, Steph? Tanya Aswar. Gak apa-apa, tawon lewat cok, kaget aku. Jawabku agar Aswar tidak mikir yang aneh-aneh. Saat itu juga aku merasa kepalaku berat. Sampai pada tengah-tengah perjalanan itu, terdapat batu yang teramat besar. Tepat berada di tengah-tengah trek itu seakan menghalangi kami. Aku pun terdiam sebentar sambil menunggu yang lain, mengingat susahnya trek, hingga terdapat jarak tanpa disadari antara satu dengan yang lainnya. Ketika sudah kumpul semua, Fadil pun bertanya, "Loh, Steph, bukan trek baru kah? Aku yang sudah ketiga kalinya mendaki ini gak pernah loh ada batu besar sebesar gini." Aku selaku yang paling depan dan yang membuka jalan, sedikit ragu. Namun aku yakin tak ada lagi jalur lain. Toh dari tadi treknya cuma satu dan tidak ada cabang sama sekali, pikirku. Sambil mengingat-ingat siapa tahu memang ada trek lain. Tetapi tetap saja aku yakin dan kekeh tak ada trek lain. Hanya satu trek yang aku lewati. Aku pun meyakinkan Fadil. Loh, cuma ini aja, gak ada jalan lain. Iya Dil, gak ada belokan sama sekali. Sahut Aswar meyakinkan juga. Dan selaku posisinya tepat di belakangku. Loh, cok, sangar kamu ini. Buka jalan lagi kamu itu, cok. Gak ada batu besar ini. Dahlah, terserah dah, sautku. Akhirnya, kami pun melewati batu tersebut melalui pinggiran batu itu. Dengan posisi memiringkan badan karena batu itu tepat di tengah jalan. Dan hanya menyisakan sedikit ruang di tepinya. Aku sebagai yang pertama melewati batu itu pun melihat ada tanda panah dengan tulisan arah puncak. Loh kan cok, bener ini emang jalannya. Gak ada lagi, ucapku agar terdengar semua orang. Gak tahu deh cok, gak sehat mendaki bareng kalian semua ini. Padahal aku sudah tiga kali mendaki di sini dan gak pernah ada batu ini. Sahut Fadil yang masih melewati batu itu. Setelah semua lengkap, kami pun melanjutkan perjalanan ke puncak. Hanya perlu jalan sedikit lagi, sudah terlihat puncaknya. Namun treknya begitu curam dan licin. Sesampainya di atas, kami pun tidur-tiduran melihat bintang sembari menunggu sunrise. Bersuah foto, saling berkenalan dengan pendaki lainnya, sebagaimana hakikatnya manusia. Setelah puas berada di puncak dan mendapat sunrise seperti yang kita inginkan, kami pun memutuskan untuk turun sekitar pukul 9 pagi. Anehnya, batu semalam yang menghalangi jalan sampai segitunya, tak ada saat kami balik untuk turun. Sampai di pancuran air juga aman-aman saja.
Kami pun juga mengisi air pada botol kosong, dan airnya sangat-sangat jernih. Alhamdulillah, tak ada gangguan sama sekali saat kami turun. Semenjak kejadian ini, kami banyak memetik pelajaran. Setidaknya kita harus tetap menjaga etika atau sikap baik pada siapapun maupun dimanapun, terlebih pada tempat-tempat yang jauh dari kata tempat tinggal manusia, sebab makhluk halus itu ada di sekitar kita. Bagaimanapun kita harus menghargai mereka dengan etika yang sopan, tidak semena-mena dan juga menjaga tutur kata. Kami sangat bersyukur bisa kembali dengan selamat, mengingat banyak kasus pendakian yang hilang ataupun sakit karena ulah yang tidak sopan saat mendaki. Pengalaman ini akan selalu kuingat sebagai self reminder untuk selalu berkelakuan baik dimanapun itu. Sekian dan terima kasih. Sampai di sini cerita horor hari ini. Nantikan untuk kisah-kisah selanjutnya. Tetap stay tune di cerita horor. Untuk teman-teman yang menyukai cerita horor, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Banyak sekali pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita-cerita ini. Tingkatkan yang baik, hilangkan yang buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.